Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong secara aktif pengembangan industri game lokal serta terus mengkampanyekan industri game dalam negeri. Tingginya pengguna game di tanah air membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan industri game nasional. Ia juga mendorong kemampuan sumber daya manusia para pembuat game untuk dapat mengembangkan game yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan pariwisata. Kita bisa mendorong secara aktif dengan pengembangan dan mengkampanyekan industri game dalam negeri ya. Misalnya kita ikutkan mereka di Tokyo Game Show, juga kita dorong mereka untuk memiliki kemampuan untuk memasarkan, mempromosikan, dan mengkampanyekan secara totalitas game-game mereka. Dan industri game di tanah air masih didominasi produk luar negeri, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menguasai pasar ekonomi kreatif khususnya di industri game. Hadirnya jaringan 5G di beberapa daerah diharapkan mampu membuat intervensi munculnya industri kreatif video game karya anak bangsa. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.